Oke guys, selamat datang kembali teman-temanku di channel Jehong 8. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas sebuah game namanya Clash of Clans. Ini adalah game favoritku sejak sekitar kurang lebih waktu aku masih SMP atau SMA. Jadi ini benar-benar game yang nostalgic banget, penuh kenangan. Dan aku sebenarnya heran dan juga sempat shock karena game yang udah lama ini, yang bisa dibilang banyak banget teman-temanku dan orang lain pastinya udah pensiun, tapi balik main lagi gitu karena gamenya tuh banyak fitur-fitur baru. Nah, jadi di hari ini aku mau ngebahas baseku. Jadi base town hallku ini adalah town hall 9. Jadi aku pensiun waktu itu juga di TA 9 dengan kondisi wall level 8. Dan anyway, itu tidak terlalu penting. Yang penting hari ini tuh aku ingin membahas pertahanan. Ini menurutku ada salah satu defense farming yang cukup bagus. Aku udah ngetes nih, kalau teman-teman ngelihat historinya langsung, bisa dibilang musuh-musuh tuh mau keluarin seberapa banyak pasukan, itu gak akan ada yang bisa ngambil. Lihat nih, dia cuma ngambil 73.000, 86.000 elixir, ada yang pakai Archer Queen aja. Mereka rata-rata dikit, bahkan nih lihat nih, Devrim, dia udah ngeluarin banyak banget effort dan dia gak bisa nyuri, bener-bener protected banget. Jadi ini base yang menurutku cukup bagus, teman-teman bisa ngikuti. Alasannya itu karena town hall-nya ini aku taruh di luar. Nah, jadi aku merasa generasi sekarang ini kayaknya udah lupa dengan prinsip farming dan juga trophy, atau mungkin sebagian ada juga yang sadar. Tapi aku lihat di internet tuh banyak banget sekarang orang-orang kasih desain tuh town hall-nya semua di dalam walaupun farming, which is menurutku itu nggak gitu benar. Jadi di game COC ini kalian tuh harus pilih, kalian tuh mau fokus piala atau mau fokus farming, yaitu uang. Jadi kalau misalnya kamu mau fokus uang, town hall kalian tuh stop di luar seperti yang kalian lihat nih. Town hall-nya itu aku taruh di luar. Jadi anggapan itu kayak pertukaran lah, exchange gitu. Jadi kalau mereka mau ambil piala, yaudah silakan, mereka hancurinnya town hall-nya, lalu udah mereka pergi. Makanya tadi kan di defense tuh kadang mereka cuma koin Archer Queen, dia tuh mereka selesai. Jadi anggap itu kayak exchange. Ya kita kehilangan piala tapi uang kita tuh aman. Nah, kadang kalian mungkin mikir kayak Jehong 8 bilang kuat banget, tapi ini kan di tier gold. Nah, ini lihat ya historinya. Aku dulu pernah mencapai peringkat yang ungu di trofi 2117 dengan base ini. Jadi ini udah terbukti guys. Jadi kalau kalian mau fokus piala itu tidak hanya, ya defense itu mempengaruhi, tetapi sekarang ini kan kita fokusnya ke uang nih. Kenapa sih ini pertahanannya tuh bagus banget? Jadi seperti teman-teman lihat nih, semuanya itu benar-benar sinergi. Jadi ini defense lama. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada defense-defense yang kayak posisinya nggak pas seperti ini, air sweeper dan juga bomb tower, ini kan posisinya di luar dan bisa dibilang terbuka. Nah, jadi zaman dulu tuh kan belum ada nih air sweeper nih 3, dan juga nih di ujung ada dark elixir drill yang baru. Jadi dulu tuh nggak ada. Nah, jadi posisinya tuh udah seperti ini. Tapi gara-gara ada tambahan, jadi apa boleh buat. Yaudah kita taruh, aku taruh agak sembarangan tapi juga well protected. Seperti ini bomb tower, ada bomb di depan, terus air sweeper, ya aku taruh agak dihalangi beberapa benda dan juga dilindungi oleh cannon dan juga archer tower di sini. Jadi cukup defensif. Tapi anyway, seperti yang teman-teman lihat nih juga air defense-nya aku letakin tuh agak di dalam. Jadi pas naga-naga mau nyerang tuh nggak bisa langsung kena, kecuali naga listrik ya, electro dragon. Karena base ini selama aku udah main sekitar sebulan lewat, baseku itu gak pernah rata di atas 50%, super duper jarang. Pernah sekali itu gara-gara diserang sama orang TH 10 atau 11. Jadi dia punya kebetulan klan yang kuat, dia pakai Electro Dragon, jadi ya wajar lah sekali serang semua base-nya hancur. Bisa dibilang sekali attack 4 atau 3 bangunan hancur sekaligus, jadi itu ya wajar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih edit layout, kita lihat temboknya doang nih, susunannya bisa dibilang cukup rapi, aku lumayan suka. Dan ini udah separuh nih tembok level 10. Nah, jadi kedua yang kenapa ini bagus banget tuh karena clan castle-nya tuh pas di tengah, bener-bener di jantung. Jadi kalau kalian lihat ini radiusnya itu gak bisa dipancing, gak gampang, susah banget karena semuanya di cover sama tembok dan defense. Jadi kecuali mereka tuh pakai Hawk Rider, itu beda lagi kan, langsung bisa masuk mungkin ke pancing. Tapi kalau misalnya enggak, mereka mau nggak mau harus hancurin ini hidden Tesla-nya dulu minimal
baru bisa masuk, ataupun hidden Tesla atas ataupun bawah. Mereka harus bisa tembus, atau Archer Tower minimal mereka harus masuk ke lapisan tembok awal. Jadi nggak gampang untuk dipancing keluar. Terus Archer Queen juga terlindungi dengan aman, dia di dalam bisa nembak-nembak musuh yang mencoba masuk. Jadi defense-nya bagus banget. Memang kita agak men-sacrifice Barbarian King-nya di luar, dia untuk mendefend di bawah, tapi jarang banget aku lihat orang mancing Barbarian King dulu terus hajar. Biasanya mereka langsung hajar karena mereka tahu, maksudnya daripada habisin troop kan. Kadang mereka serang dari atas biar Skyus dapat bintang, tapi tetap gak pernah ada yang bisa tembus 50%. Jadi ini base yang udah aku tes, seperti yang teman-teman udah lihat tadi historinya, cukup bagus, recommended banget. Jadi aku berharap video pendek ini bisa membantu teman-teman, karena aku udah cek-cek YouTube juga, kayaknya jarang gitu ada yang nge-share base-base yang masih efektif. Ini memang base layout yang agak jadul bisa dibilang ya, zaman-zaman dulu banget, tapi efektifnya masih sampai sekarang, bener-bener gak bisa diremehkan. Oke guys, jadi sekian adalah video hari ini, terima kasih sudah menonton. Jadi kalau misalnya kalian ingin aku nge-post lagi tentang game COC ini, kalian boleh komen di bawah ini, aku akan nge-share sebisa mungkin. Terima kasih, sekarang misiku juga sekarang lagi mau mencoba selesain TH9 ini biar max semua defense-defense, terutama tembok baru, barracks, dan beberapa upgrade-an baru nih, kan masih level 2 air sweepernya. Udah, jadi mau di-maxin, terus baru kita upgrade ke TH10. Ini juga lagi nge-upgrade Valkyrie, targetku juga Archer Queen mau sampai level 20 di TH9. Jadi ya, semangat teman-teman, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, subscribe, bagikan ke teman-teman, apalagi yang baru naik TH9 dan mereka butuh base farming yang cukup kokoh. Ini adalah jawabannya. Terima kasih guys. See you in the next episode.